Oke, okay, welcome to Bosku di Bumi Kenyalang. Hari ini guest saya adalah Uncle Ribai. Oke, okay, Uncle Ribai, hari ini kamu akan mungkin boleh bagi tahu apa tipsnya untuk single yang akan datang. Oh, single. Jadi oleh karena tidak lama lagi saya balik US sana, jadi mungkin saya akan coba berhubung dengan penulis lirik dekat sini. Mungkin dia boleh menulis lirik untuk saya, dan lepas itu saya coba cari studio dekat US yang mana saya dapat recording lagu baru lah. Tapi itu di dalam masa yang akan datang, masih yeah. Loading. Yeah. So, lagu-lagu yang sekarang, yang single yang terbaru, itu masih yeah. First kah? Pertama yeah, kali itu yang kan? Pertama, okay. Quinton Production. Tajuk Ibu Bawang Merah. Ya, lagu Iban. Ibu Bawang Merah. Ya. So lagu itu tentang, kalau ditranslate dalam bahasa Melayu, Ibu Bawang Merah kah? Ya, macam mana? Lebih kurang macam itulah. Macam, sebab dalam bahasa Melayu kan kata membawang. Membawang itu macam gosip lah. Okay. So, ya, itu lagu cuma untuk how to say tundi in Malay. Macam mengejek, mengolok-olok. itu macam, macam itu. teasing. Menuju siapa-siapa okay. Manusia ya. Tapi okay. Ya lagu untuk berjoget lah. Untuk joget. Okey, sebelum Uncle Ribai pulang ke US, mungkin dia boleh kongsi sikit chorus lagu Ibu Bawang Merah. Chorus kah? Chorus saja. Oh, okey. Maya bercakupnya kerah-kerah, nipah kemasi di manga. Ni tahu jari nyau dura-dura, betusi kemudai tanah buah. Tapi salah key sikit. Bejaku nyau kera-kera, nyipat kemasi di manga. Ni tahu jari nyau dura-dura, betusi kemudai tanah buah. Apa? Oh, bagus. Okey, itu video dari Uncle Ribai yang last di Kuching. Okey, sampai kita jumpa lagi Uncle Ribai di masa akan datang, mungkin 2 atau 3 tahun akan datang. Okey, bersama saya Bosku di Bumi Kenyalang, kita jumpa lagi. Mantap. Bye. Nak bertemu biar betelipun, betawan celah udah berpantun, umur satu.